Semoga pada tahun ini mendapat sokongan dan dukungan penuh daripada panitia dakwah sekolah PIDD, Kaunselor MBI 24, Masjid Jamil Al-Khuliyi Kampung Sengat, Masjid Raudatul Mukminin Kampung Tersur Sengat, Surau Al-Islamiyah Taman Bersatu, Surau Mujahirin Jadah Desa dan JPKK Kampung Sengat. Ini merupakan program kali kedua setelah kita ajukan pada tahun yang lalu, dan kita amat-amat bersyukur Allah SWT dengan program ini dapat kita teruskan untuk siri yang kedua. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis kita pada pagi ini. Perjalanan majlis kita ialah sebentar tadi telah kita adakan majlis baca Yasin, dan untuk berhormat tuan-tuan, sekolah ini secara mingguan, yang setiap minggu memang kita adakan baca Yasin pada hari Jumaat bermula 7.20 pagi dan dimasukkan dalam jadual PDD. Dan untuk program moderasi ini, pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang bulan Rabiul Awal yang bersifat pertandingan, dan kami amat berterima kasih atas sumbangan, terutama sumbangan kerajaan berbentuk kewangan dan juga hadiah yang telah tuan-tuan berikan, yang akan kami sampaikan kepada murid-murid pada akhir sesi nanti. Jadi untuk meneruskan majlis, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Ahmad Azam Syah dari Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli sadri wa sirri amri wa hadda min lisani yafqahu qawli. Saudara Cikgu Sam, selaku acara majlis kita pada pagi ini, yang berusaha Fadil Ustaz Zainuri bin Abdul Aziz ceramah undangan kita pada pagi ini, yang berusaha Puan Zuraida Zakaria, Kaunselor Majlis Bandaraya Ipoh bagi Zon 24 Simpang Pulai, yang berusaha Cik Asmawi Mata Pemakanan Tahbiran, Puan Sabrina Pemakanan HEM, Puan Sabia Obaka Pemakanan Kariklub. Alhamdulillah pada pagi ini juga kita didatangi oleh rakan strategi kita daripada komuniti setempat. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Cikgu Sam sebentar tadi, daripada Masjid Jamil Al-Khuliyi Kampung Sengat, kita ada pengurusi Masjid Raudatul Mukminin Sengat, Kampung Sun Sengat, pengurusi Surau Islamiah Taman Bersatu, Surau Al-Mahajirin, kita ada pengurusi JPKK Kampung Sengat, Cik Rashid. Terima kasih Cik Rashid. Wakil daripada Balai Polis Simpang Pulai, tuan-tuan dan puan-puan yang saya fikir yang sangat cintakan kepada SK Taman Satu ini, yang sayang kepada warga sekolah SK Taman Satu, guru-guru yang saya muliakan, anak-anak yang dikasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, yang penuh dengan keberkatan, kita mengharapkan Allah menurunkan jutaan rahmat kepada kita di dataran bersatu ini, bagi kita menyempurnakan satu program yang menjadi tuntutan kita sebagai orang Islam. Dan saya sangat berasa besar hati dan mengalukan kehadiran daripada jemputan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini merupakan pengalaman pertama saya selaku guru besar meneraju sekolah dalam menguruskan program sambutan Mahdi Rasul untuk tempoh 8 bulan saya berada di sini. Dan saya yakin dan percaya dalam tempoh 8 bulan sebaik saya ditugaskan, ditempatkan ke sini, harapan saya, saya sangat memerlukan sokongan daripada rakan strategik dan juga komuniti.
Rupa-rupanya harapan saya itu bukan setakat harapan, bahkan lebih daripada itu, kerana sepanjang tempoh yang lalu SK Taman Bersatu sentiasa mendapat sokongan dan dukungan. Kita beri tepukan untuk rakan strategik dan komuniti. Bukan saja program yang berskala dalaman, bahkan program yang bersifat bersama dengan agensi luar dan komuniti juga sentiasa mendapat sambutan yang menggalakkan. Ini memberikan satu tanda kepada saya dan rakan-rakan guru di SK Taman Bersatu yang meletakkan pendidikan itu adalah perubah kepada segala masa depan negara kita. Jadi saya minta pada anak-anak, kalau ibu dan bapa kita, tok wan kita, opah kita berada bersama dalam majlis yang begini mulia, tugas tanggungjawab anak-anak seramai 750 daripada tahun 1 hingga tahun 6 dan 50 orang anak-anak prasekolah. Di sini hanya satu sahaja tugas kita, iaitu belajar bersungguh. Belajar bersungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Untuk makluman tuan-tuan, bila saya datang ke SK Taman Bersatu, tagline yang digunakan oleh warga sekolah, bila melakukan sesuatu yang baik itu, lakukan bersungguh-sungguh dan sampai jadi. Ya, sebab itu saya tidak sangatlah risau kemenjadian anak-anak dalam apa juga bidang di SK Taman Bersatu, insyaAllah. Cuma yang saya pohon daripada tuan-tuan dan puan-puan adalah doa restu daripada ibu bapa dan penjaga di SK Taman Bersatu. InsyaAllah, kalau doa itu doa yang baik untuk kami di sini, saya yakin dan percaya Allah akan pulangkan juga dengan balasan yang baik. Amin, insyaAllah. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir cukup sekadar itu ucapan saya. Sekali lagi saya mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di jemputan ke majlis sambutan Maulid Rasul tahun 2023 bersamaan dengan tahun 1445 Hijrah. InsyaAllah, sebagaimana telah disebutkan tadi, kita ada beberapa pengisian pada pagi ini. Sebelum saya terlupa, saya juga ingin mengingatkan rakan strategik dan komuniti, insyaAllah pada 15 hari bulan, iaitu hari Ahad yang akan datang, sekolah akan mengadakan hari sukan sekolah. Jadi kita tidak ada padang yang besar dalam pada sekolah, kita meminjam padang komuniti dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak MBI dan komuniti kerana membenarkan pihak sekolah menggunakan padang secara dari semasa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.